Salam Serakup, ngau salam Ibu Pertiwi ku. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Zohri Tun Openg nyuma tak madah ke projek Tukun Tiruan Reef Ball ke dekat di pejalai ke bak serata tebing pantai Sarawak Siti Pengawak dikenak ngetan ke kandang pendiau utai hidup marin ban negeri tu. Ko yang madah projeknya Siti Pengawak ke dikemerat ke perintah ngambil ulih ngetan ke rampa menua serta nyungkak pengawak berikan ketebal lagi ngagai orang berikan di Sarawak. Yang masuk ke jakonnya badalan pengerami ulang tahun ke-15 Gerempuang Kampung Sarawak SFC Bak Kucing. Berbangunnya, Kepala Menteri Madah pengawaknya megak ulih nagang sekedar aktiviti kendak di sadang hari pihak bukai berjalan ke aktiviti bak kandang tebing tasik negeri serta palan pendiau utai hidup marin ulih ditan serta dipatau. Kelimpa harinya, pengawaknya megak ulih ngemunas ke orang berikan menua luar ke masuk nadai pemendar nangka ikan bersemak tasik atau ke tebing pantai Sarawak. Kimpin pengawak berpilih besai menua Bangladesh hendak lancar bertukarnya di penanggul ke ganas berindik hari beratus ikut peranak menuanya ke bakal bak dalam pengawak bertugung bak serata menuanya. Polis madah penanggul protes kenya di bak tujuh kandang dormaya hari kedua kimpinnya urung 100 ikut penyukung dua parti ke petandingnya bakal. Bak kandang menua Takur Gaon, Konvoi Sekretari Besai Parti Nasionalis Bangladesh BMP Fakrul Islam Alanggir napi penanggul lebuh penatai yang disambut seraban orang ke protes Mike Batang Besi. Ketua Polis Menuanya Muhammad Moni Ruzaman madah ke sekedar cermin kereta pecah ke tegal penanggulnya Tang Mujur Alamgir nada bisik kena pemedih tau ka bakal. Parti penyakal ngagak dawati madah ke pengawanya diatur Raban Samseng ke digaji parti pemerintah Liga Awami ke dipegai Menteri Besar Sheikh Hasina ke megak bertanding dalam pengawak berpilih dikena ngetan kekuasaya barengat keempat. Amerika Syarikat ngeletak nama menua Pakistan pada dalam rintai nama menua blacklisted ketegal ngelanggar hak kebebasan berjalan ke pengarap berindik hari menuanya ngelayan peranak minoriti. Sekretari Menua AS Mike Pompeo madah ke ya udah netak ke Pakistan jadi antara sebuah menua kedekat diperhatikan dalam report tahunan Kongres setahun sepengudah opis menua ngeletak Islamabad pada dalam rintai menua ke diperhatikan nadai bersangkut paut menggau perkara penerit atur. Diteka penerit atur kebebasan berpengarap antarabangsa tahun 1998, Opis Luar Negeri udah ngeregister menua keseluruhan ngagap penyalah hak kebebasan berpengarap dekat nyadi menua kedekat dipatau. Pemutus Washington ngagai menua Pakistannya diputus berpelasar ke penerit aturnya lalu antara menua bukai badala rintainya bakal Myanmar, Iran, Korea Utara, Sudan, ngau Arab Saudi. Nyai ajak pengembai berita hari aku Mazela Sigai teruskan bergulai dengan kami bak dalam tvsarawak.com. Terima kasih.